Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat video tentang membakar ikan di teflon ya, karena memang saya tidak punya alat bakar-bakar ikan. Jadi kita bikin yang simple aja. Jadi nanti ikannya akan saya goreng dulu, karena itu untuk menjamin ikan bakarnya nanti matang luar dalam. Soalnya ada kemungkinan pas ikan kita bakar di teflon dan tidak lama, itu bisa jadi yang bagian dalamnya belum matang ya. Biasanya anak-anak saya tiap kali ke rumah makan itu mintanya selalu makan ikan bakar gurami ya. Dan pada saat lockdown kayak gini, di mana-mana lockdown, warung-warung juga banyak yang tutup. Jadi saya masakin sendiri di rumah. Dan alhamdulillah anak-anak sangat suka sekali ikan bakar gurame yang saya bikin. Oke, kita masak yuk. Ikutin video saya sampai akhir ya, dan nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe.